kereta ukur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nampak masih sedang proses kegiatannya. Perlengkapan kren pengangkat batangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Tampak ada pengangkatan rel sedang diangkat. Sedang digeser atau dialihkan. Numpuk di atas, diturunkan kembali. Perlengkapan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sekitar depo kereta cepat Jakarta-Bandung. Inilah jalur rel simpang ke arah depo kereta cepat yang kini sudah tidak digunakan lagi karena pengangkutan rel R60-nya sudah selesai. Nampak ini bakal area depo kereta cepat. Nampaknya ini sudah dibongkar. Itu adalah gedung utama depo kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ini juga bakal depo. Inilah bakal wesel-wesel untuk di area depo kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ini bakal gedung untuk depo juga. Dan itu gedung depo utama.
Inilah peralatan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di sisi timur stasiun Tegaluar. Nampak belum ada aktivitas untuk treknya.